Hari ini kita sekeluarga berkumpul. Kita di sini untuk menyambut kepulangan wira-wira sebenar kita. Mereka berjuang untuk kita semua dan juga untuk orang-orang yang tidak pernah mereka kenali. Harimau mati meninggalkan belang. Perwira mati meninggalkan nama dan jasa yang dikenang ke akhir zaman. Saya ucap tahniah kepada tim. Saya fikir satu penggambaran yang membawa kepada penonton-penonton melihat secara dekat bagaimana perkhidmatan, terutama sekali pasukan tentera udara yang mungkin tak ramai yang dapat melihat saya dekat, dan ini dapat telah digambarkan dengan berjayanya dan banyak action yang cukup menarik. Malah saya kagum dengan kaedah dan juga teknik penggambaran yang saya rasa sangat membanggakan. Saya berharap filem seperti ini lebih banyak dikeluarkan. Saya menyeru kepada orang ramai untuk mengambil peluang untuk menyaksikan satu lagi satu filem tempatan yang bermutu tinggi. Jadi filem tersebut yang merupakan penerima dana pemasaran sebanyak RM300,000 adalah satu filem yang berlandaskan peperangan udara yang menggambarkan kehebatan tentera udara diraja Malaysia. Sesuai dengan bulan Hari Kebangsaan, maka filem Air Force The Movie ni ditayangkan tepat pada masa, dan saya berharap banyak penonton akan turun menonton filem tersebut untuk memberi sokongan kepada filem tempatan. Filem ini dia sangat unik sebab kita ada ini chance boleh bekerjasama dengan pihak military, pihak ATM, pihak TUDM. Kita dapat mempersembahkan aset-aset, kita dapat mempamerkan pekerjaan dan military punya side lah, sebab banyak orang yang public, dia orang memang tidak tahu apa yang military dia orang buat. So kita cuba memperkenalkan dan juga kita cuba bagi dia orang tengok yang military dia orang memang sacrifice untuk kita lah. Dan saya memilih untuk membuat Air Force The Movie Sagi Bernyawa ni kerana terdetik lah pada hati sebab kita sekian lama lah kita tak ada filem yang mewakili pihak TUDM. Jadi saya merasakan sudah sampai waktulah, because kita tengok TLDM dah kita buat Pascal, sebelum ni ada buat penerbitan Pascal. Jadi masa dia memang sudah tiba lah untuk kita mengangkat cerita ataupun filem mengenai TUDM. Kenapa salah satu saya memilih naskah filem Air Force ni kerana bukan mudah untuk kita menyarung seragam tentera udara diraja Malaysia, dan bagi saya itulah cabaran yang paling besar kerana itu adalah image tentera udara diraja Malaysia dan satu penghargaan, satu kehormatan bagi saya sebagai pemimpin, walaupun orang kata pemimpin yang sebagaimana dalam perjuangan di medan perang, tetapi dia mempunyai seorang inisiatif untuk bagaimana pengorbanan, maksud itu sebenarnya. Kerana ini merupakan filem yang penuh dengan aksi. Satu, melibatkan aset-aset TUDM. Dua, yang ketiganya dibarisi oleh pelakon-pelakon yang cukup hebat, cukup handal, dan tenaga kerja yang sangat-sangat profesional dan penggambaran yang lama. Dan ini merupakan salah satu filem yang orang kata dinanti-nantikan lah. Saya bertuah kerana menjadi salah seorang pelakon untuk filem Air Force The Movie. Kelainannya di mana saya tak pernah lalu pengalaman berlatih di Jugra seperti mana pasukan khas udara. Movie ni bukan tertibkan saja pasal emotions, tapi ada pasal pengorbanan, pasal perjuangan, pasal persahabatan, dan yang paling best, it's universal. So bagi Azira, I'm proud to be in it sebab Azira sebelum ini hanya berlakon drama saja. Jadi ini boleh dikatakan satu kebanggaan untuk Azira juga untuk berlakon filem Air Force.